versus Edward sini nih. Aldrick Wyam, kita akan melihat bagaimana perebutan dari Battle of Retribution di area Turtle. Oke. Okay. Cloud game pertama dari cewek kemarin sih enggak seru. Golti. Platizi maju ke area depan. Tapi nampaknya di depan. Orang aja bisa enggak? Orang aja masih bisa. Masih keluar, masih keluar guys, guys. Lihat-lihat sini guys. Platizi masih bisa. Tidak kenal gentar. Mereka masih memilih T5. Platizi ditumbang. Lagi nih guys. Bukan dari Ogwan di depan sana. Ogwan terperangkap. Kali ini tidak dapat. Mungkin cewek sesat lagi juga akan memiliki item yang sama. Kayaknya gua mati sih. Mati gua. Nice, auto mati. Sans, karena walaupun di sana mereka harus terbakar dan lihat. Mati. Nice. Demonic, mereka mencoba untuk melakukan baik. Mau coba, okay. Tartel. Turtle, nice reset from Kibo. Gua apa kaya? Bisa, wek. Ulti gua pas. Tapi... Nice, wek. Join the fight, 4 lawan 5 posisinya. Okay, ini saatnya mereka untuk melakukan T-fight dan lihat. Lawan aja, gua ulti. Oh, gua tertinggal. Gua maju dulu ya. Tartel, Demonic memaksa T-fight dengan Dead Light. Coba pokok lagi guys, bisa gak? Karena masukkan dari Pew. Ini menurut ke arah belakang. Boon, damage harus maksimal mungkin. Memukul-mukul ke arah belakang. Lilia. Play kemarin Vincent dan blinded red from cewek. Memukul-mukul dan lihat di depan sana. Sans bahkan masih mau lebih. Aman. Atau di sini Sans tidak bisa menukar dengan siapapun. Menuju ke arah item-item tank. Tapi kalau kita lihat dari Sans, dia juga bukan tipe yang berdamage. Oke, di sana Kairi mencoba untuk menyelamatkan diri. Mau coba ulti ya, depan-depan 3 orang kan. Timoni mereka terperangkap dan di sana mencoba. Mati. Rata. Pas setelah keluar. Cepat, guys. Terlambat, tapi it's okay, no problem. Fokus karena Super Marco. Maju. Menunda one last hell. This is... Mati. Masih kuat, Woods. Nice, boot. Santai. Kakak mendapatkan 2 point kill, boom. Mati bilang ya. Aman. Nice one, guys. Mereka looking for wipe. Tarik nafas, guys. Indonesia. Masih di depan sana. Patrick Fah menunjukkan Star Platinum sih. Tidak mau tahu. Coba, guys. Gak bisa diselamatkan dari dalam sedikit terlalu. Aman, gua. Kiting, Edwards. Masih keluar, Bud. Aman, guys. Dari Kaltisi yang malah memotong. Mati. Dan Bud, with the traction, not from the day, for this time, dan double. Gua support, ya. Keluar. Keluar, Bud. Nice. Masih bisa coba gak sih, guys? Keyboy menahan cuma damage. Kotor. Posisi dari Panus Lash telah dikeluarkan menurut kerap. Gua tarik dulu, Bud. Coba aja. Tapi mereka bisa mendapatkan seorang Kaltisi. Ditarik. Dan saya harus step in. Nice. Saja, win of nature. Ya, beraniin yuk. Lepaskan dari tim Happy Prince. Mereka coba untuk bertahan semaksimal mungkin. Ogwan, dengan arah. Gua tarik. Mati. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan guys. Dan masih ada waiter touch and a pump blasted red from Chen. Bisain gak? Lihat yang tepat. Santai. Demonic. Depan dulu. Sis, Captain JW. Kali ini mencoba membalikan kembalikan data. Tertarik. Aman, hantar lagi. Terjadi kapanpun. Kembali menunggu kali ini. Ini guys, cover sini. Keyboy pun udah memberikan informasi, tapi Kairi mengusil ke... Coba angkat ya. Jauh mungkin. Cover. Di depan sana, tapi saat selama mengeluarkan... Bisa kayak aman? Coba. Ada satu baru regis. Mati ya. Tapi nama kayak Kairi bersama dengan Pus. Coba. Dari tempat dan bahkan retribution yang gagal dan seorang Kairi. Gak apa guys. Termasuk dengan Keyboy. Udah coba sih. Gak bisa cover wis. Di area mid lane. Oke, ya bakal memakai. Gak bisa. Sabra begitu saja. Aku tidak pasan. Ada sepuluh. Selamat kena gak bisa di kontrol. Keyboy! Mati. Ngapain lu? Keyboy! Lihat Bill sekarang tuh mati. Nice! Apres for nothing. Wow! Masih bisa. Mati gua. Nice one. Tarapat memori. Semua resource yang dimiliki Demonic ini bakal... Paramis. Maju. Oke, nampaknya setelah tabrak terjadi. Terbisa dikeluarkan seorang Kairi. Belakang bersama dengan KLTZ. Terbagi Demius. Benatin. Sama. Dibalas. Aman juga nih. Nampaknya Kairi masih terlalu kuat di depan sana. Bakal bermasukkan dari Demonic. Ambil gating aja. Balik. Backline tapi booster tarik kembali dengan Chen. Bisa tarik baik. Membuat dia harus menjadi korban. Cover gue. Happy Brand. Memori menghilang. Mungkin bisa untuk menipu. Apakah menuju ke arah late? Ini ada strategi dari Onyx tapi. Pelan-pelan. Saya terperangkap dari musuh yang kuat. Barik. Memory membuat Kairi terperangkap. Go cover. Tapi nanti zone for defensive nampaknya berhasil didapatkan oleh seorang Bolt. Dan Keyboy masih. Gua mati. Membuat para pasukan dari tim Happy Brand mereka membalaskan. Kita aja. Kehilangan saat mereka tersisa 3 pemainnya. Onyx Indonesia harus risiko. Guys, ada satu lebih ya. Dan Minion di tengah mendorong bersama dengan Tiara masuk lane. Happy Brand mencoba masuk. Majuin guys, pelan-pelan. Ini dimiliki dari tim Onyx. Ini cukup berbahaya. Best run menjadi pilihan utama. Dan sama soal. Ayo, maju guys, majuin guys. Skill gue. Dapatkan Mini Pantana. Onyx Indonesia gagal menyelesaikan Golden Road-nya. Dan history
champion MVP.